Assalamualaikum, halo halo makhluk hidup semuanya. Balik lagi di channel Happy Gaming. Dan kali ini gua main Brawlhalla Mobile lagi teman-teman. Jadi gua sekarang mau beli legend baru teman-teman, atau hero atau karakter baru coy. Jadi gua udah meyakinkan diri kalau gua tuh akan beli Koji coy. Tadinya tuh banyak banget pilihan gua. Gua tuh mau beli Hattori tadinya, terus kalau enggak hero baru nih cuy, si Jayun. Keren juga tuh pedang, gila keren. Kalau gua pakai headset gua budek anjir. Gua pas pencet ini nih, srek tuh. Budek gua, kuping gua kencang banget bunyinya. Terus ada siapa lagi yang tadinya gua pengen beli? Teros. Cuman akhirnya gua memastikan atau meyakinkan bahwa gua akan ngebeli Koji coy. Oke. Jadi gue langsung beli aja, gue pakai medali emas. Gue akan beli. Widih, you got a new legend. Oke deh. Jadi gue akan langsung ngereng aja pakai karakter Koji. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum download game dan pengen download gamenya, itu linknya udah gue sertakan di kolom deskripsi. Kalau nggak kalian searching aja di App Store maupun di Play Store, Brawlhalla Mobile itu udah tersedia, jadi kalian tinggal download aja. Jadi gue akan tanpa basa-basi mau langsung ranked aja pakai hero baru coy. Yang baru gue beli ya, tadi mana ya? Lah, kok Jayun dah? Lah, lah Hattori? Lah, yah kupluk. Ini Koji gue, sumpah cuy gue gak tahu ternyata ini di reset lagi hero gratisannya. Sekarang ada Hattori, ada Scarlet, ada Sentinel, yeah. Ada Brin. Waduh, ada hero baru. Gue gak ngapa langsung beli Koji ya. Maksudnya gue pengen coba dulu kira-kira Jayun aja apa yang mana dulu. Apa ini ada Hattori juga tuh, salah satu yang pengen gue beli juga. Ah, kambing. Gak apa-apa deh, nanti aja gue mau bikin lagi. Nanti gue pikirin lagi, gue cari lagi duitnya. Kalau Jayun bagus, gue Jayun. Ini kayak Jayun kayaknya keren cuy. Tapi gue mau Koji aja karena gue udah beli. Udah kepalang beli. Udah kepalang beli. Bangsat. Ntar lo ininya apa? Oh bagus yang aslinya ya. Kuningnya mah kayak tuh, hijaunya juga keren sih. Enggak, yang ininya aja. Bawaan aja. Ini belum dapet, jadi kita harus naikin levelnya dulu. Mantap. Langsung aja kita ke pertempuran coy. Oke, gue di sini ketemu hero Jayun. Sama kayaknya dia juga yang gratis-gratis gitu, coy. Kebetulan ada Jayun. Wah, gue kill juga sih. Tapi gue nggak takut. Hesh, anjir, dia paham main sih. Wush, gila, Jayun ngeri juga ya. Wush. Sah. Wah, licik nih dia mainnya. Pedangnya jauh banget, coy. Wah, anjir. Anjir. Wah, gua kritis lu. Wah anjir sih emang. Wah dia hebat cuy. Apa karena karakternya yang hebat ya? Ush. Dia pedangnya jauh-jauh banget. Ush, mampus. Kita buang jatah gua. Biar dia gak pegang senjata. Set, apa itu artinya? Anjir. Wih, apa itu? Oh, dia pedang ya. Dia satunya lagi tuh pedang pendek gitu, Jayun. Aduh. Ah, sumpah gua gak ngerti lu. Sialan, gak kena kombonya, cuy. Aduh. Ah, elah dia gitu bae dah.
Malesin loh dia, tapi emang keren ya karakter hero-nya ya. Anjir, wah kebuang dong. Emang enak loh. Iya, dia jatuh nggak sanggup dia sampai ke atasnya. Ah, sumpah gue belum paham mainnya cuy. Us, tuh apaan ya? Set, gokil. Set. Alah, dia pakai pedangnya lagi-lagi. Jebret. Set. Aduh. Wait. Woi, gua menang. Hero baru gua. Gokil. Tapi dia keren juga lu, Jayun lu, sumpah. Gua jadi pengen beli dah. Tapi gua enggak tahu udah gua nyesel enggak ya beli Koji. Enggak apa-apa, tapi keren-keren, Koji keren. Gua enggak boleh nyesel. Widih, lumayan. Duit gua sekarang 600 loh. Apa-apa, gue lagi pengen push Koji ya. Tadi dia nih, gue gak tahu nih kelemahannya apa ya. Gue baru lihat juga nih karakter ini. Ini Zeriel, jadi ketemu karakter-karakter baru cuy. Dan gue nyesel langsung beli Koji gitu. Kenapa tadi gue gak nyobain ini dulu, terus nyobain Hattori dulu. Jadi yang mana yang gue cocok ya, gue langsung main beli Koji aja. Gak apa-apa. Gue akan lagi pakai Koji lagi cuy. Langsung, kita langsung ke pertempuran selanjutnya. Okay, boy. Wah, di sini gua kayaknya ngelawan karakternya keren ya. Dia punya klan gitu loh, The Chosen Clan tadi. Waduh, ini mah dia pemain bener dong, enggak kayak gua pemain abal-abal. Wah, gua enggak tahu tuh apaan tuh efeknya. Wish. Apa itu cok dia? Wush, pedang-pedangnya gitu ya. Wush, gak kenal lagi. Kurang jauh tadi. Aduh, anjir. Dia jago banget dong. Kok dia gitu sih mainnya? Gua aja kali gak ngerti ya. Wush, Ais dah, bisa-bisa setun loh. Apa nih nyatanya dia? Bisa cuu. Mampus. Aduh. Oh dia inian cuy, apa namanya? Gautlen. Kena lu. Tuh gua lempar senjata. Sumpah itu gua enggak ngerti apa anda. Kena. Aduh. Wes. Gua keren juga dong. Ih gila gua keren juga lu, men. Aduh. Anjir. Dia enggak tahu. Anjir. Jauh juga ya. Wah, dia buang-buang senjata dong, mau bajir ya. Gua enggak demen nih gua main sama kayak gini nih. Itu dia ngapain? Au. Udah ampun, woi. Emang enak loh. Aduh. Ngelag dong.
Gua kalau ngelek-ngelek gitu ngeri dong. Aduh. Us. Dia mental, Mamen. Bebret. Aduh. Hah. Dia kuat banget, sumpah. Us, enggak dong, jatuh dong. Masa dia masih kuat aja. Us. Aduh. Kenapa dia ngelempar bom? Udah. Kena. Aduh. Tuh gak kena. Gua udah merah masalahnya, cuy. Wes. Gua lupa gua gak pegang jatah, anjir. Alah. Anjir. Gua kesalahan terus lah. Tar, kalem, cuy. Waduh, jatah. Ah. Tar. Lupa itu gua enggak ngerti apaan sih. Dia kayak nge hit. Waduh, ini gua yang modar, ini bisa dong. Tuh, rasain. Aduh, ini gue bisa kalah, cok. Aduh. Yah, kalah gue. Dia hebat ya. Ah, hebat ya, karakternya juga bagus tuh warnanya. Stay GG, say GG. Oke, kita katain GG juga dia. Oke, sekian aja video gue main pakai hero baru, yaitu Koji. Jadi kalau kalian suka sama videonya, kalian boleh like video gua. Kalau kalian gak suka sama videonya, kalian juga boleh dislike sama video gua. Sekali lagi, buat kalian yang mau download gamenya, itu linknya udah gua taruh di kolom deskripsi. Jadi tinggal klik aja, nanti akan diarahkan ke Play Store atau ke App Store kalian. Jadi segini aja video gua dari channel Happy Gaming yang bisa gua mainkan main game Brawlhalla. Jangan dilihat dari gameplaynya karena gue bukan top global, tapi semoga bisa menghibur kalian semua. Jadi akhir kata gue mau ucapin terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa.